Iya, 26. Pertigaan Jabo. Iya, 24. Depan SMA pertigaan Hadi Luwe Pak Kejo, belok kanan. Oke terus sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini terus saya berada di daerah Lorok, tepatnya di Kecamatan Lorok, Kabupaten Ponorogo. Ini ada kegiatan lomba baris berbaris dulu. Mari kita intip kegiatannya ibu-ibu, lomba baris berbaris. Mumpung aku lewat makanya aku pengen review dulu kegiatan untuk meriahkan 17 Agustus yang ke-77. Ini berada di Desa Lorok, Kecamatan Lorok, Kabupaten Pacitan. Nah ini dulur. Nah ini. Pokoknya gayeng dulur. Nah ini dulur, pesertanya ada yang baru datang, ada yang udah berjalan sekitar 1 kilo kayaknya tadi. Aku sempat melihat itu dulur. Nah itu, selamat datang peserta lomba gerak jalan. Ya kan? Ngaji Rojo, Sinergi Tanpa Tapi. Ya. Nah ini panitianya itu dulur. Panitia tapi rahasia kenapa pamitan udah izin. Izinku tadi ke Pak Polisi yang menjaga lalu lintas, aku tadi sebenarnya udah izin. Lah itu di lapangan Hadi Rojo tepatnya. Nah ini dulur yang unik yang baru aku lihat, lomba gerak jalan yang ada di sini. Baru kali ini dulur aku menyaksikan gerak jalan sepanjang jalan raya yang ada di Jalan Pacitan Lorok Trenggalek ini dulur. Nah 25 disambung 26 ibu-ibu disambung lagi 27. Ini udah nyampe yang nomor 27 tuh lur. Terus bagian masih ngumpul di situ. Masih persiapan. Oke. Untuk yang harus nah ini nomor yang ke-27 juga yang ibu berada di depan lapangan di sana di Rojo menuju ke arah kota. Iya, 26 pertigaan Jabo dan 24 depan SMA pertigaan Hadi Luwe Pak Kejo, belok kanan perempatan Pak Kejo ke arah timur Pasar Pahing, ke arah utara, kemudian finish berada di lapangan Desa Ngadirojo. Itu yang ke-26 dan yang ke-27 itu bapak-bapak hansip gitu. Yang ke-27 itu yang ke-27. Nah ini ada yang berseragam merah itu. Ya sayangi mau cuacane arep udan lho, arep mendung. Tapi ya ora apa-apa untuk meriahkan HUT RI yang ke-77. Pokoknya pesertane ya semangat ya. Semangat nggih, Mbak nggih. Tetep nah, semangat dulur ya. Senajan udan tetap semangat mas-mase. Kompak pokoknya. Urutan nomor pira mas? Oh 29. Oke. Oke, urutan 29. Nah ini jalan raya ini untuk masuk dulu soalnya ya mau dibawa kan untuk berbaca jalan. Tapi ya rapopo. Berada di depan lapangan Desa Ngadirojo. Kemudian ke jadi tadi aku juga ikut review, aku tadi udah minta izin sama lalu lintas melewati depan SMA 1 Ngadirojo, kemudian di pertigaan barat SMA menuju ke arah utara, belok kanan menuju ke arah utara sampai perempatan Pak
Gerejo. Jawa Barat. Kerusakan Pak Gerejo ke arah timur, kemudian sampai ke Pasar Pahing, belok kiri dan finish berada di lapangan Desa Ngadirojo. Atau ikuti semoga berjalan acaranya lancar, tidak ada langsung apapun. Dan ini urutan yang ke-30. Doya urutan yang ke-30. Ini 31 dan yang ping-ping itu 32. Ini 32 ya. 32. Ini wes umu, alah terus terus ya. Kalau itu umu tahu. Ini Pak Polisi lagi menjaga lalu lintas sama bapak-bapak TNI yang mengatur lalu lintas supaya lalu lintas tidak macet. Makanya ini diatur. Ya, ya. Kemudian harapan surat itu. Ini terpanjang yang diselenggarakan di Desa Ngadirojo ini ternyata sudah sinergi tanpa tapi. Sekarang ini sudah aku tabrak di sini. Apabila ada kata-kata atau video saya tidak sopan, saya minta maaf yang sebesarnya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah nuwun Pak, lo parkin. Riane pundi? Kula merayan. Oh, atur nggih. Nggih. Karena kalau gini, gimana aku terus terang wis minta izin nama bapak polisi kayak mau. Tadi dari acara pantai tidaan yang di bawah rumah orang tuaku. Tadi kan ada acara di sana, dan lagi sekarang aku posisi arep bali. Terus ada acara gerak jalan ini mau. Paling terpanjang yang diadakan tahun ini juga, kemarin-kemarin itu nggak kayak ini pasir panjang. Soalnya dari tadi aku sebenarnya udah tahu, tapi aku kalau nggak minta izin kan juga nggak enak, makanya aku minta izin. Terus habis itu dapat izin, makanya aku langsung buat video di sini. Alhamdulillah ya, senajan germe, senajan arbutan, ora popo. Jadi mau ngasari gaya bang ya. Saya ngomong ini berlaku tak dari saya. Nah ini juga saya ngewapu ini. Pakai payung ini. Ini petani dulu. Tukang arit. Api tukang arit. Kostumnya api tukang arit dulu.